Oh, mana ya tas gue? Mana itu bando tinggalan emak? Jal. Mau kemana? Ke masjid, Bang. Hah? Bawa bola? Iya. Mau ngapain? Ya sholat, Bang. Ya Allah, lu ngadep Allah bawa bola. Bang, Rizal tuh cinta banget sama Allah. Tapi Rizal juga suka sama bola. Jadi ya gini. Ya udah ya, Bang Mamat. Rizal ke masjid dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh Allah, anak sekarang bukan main dah. Tapi gak apa-apa. Dia cinta sama hobinya, tapi dia cinta juga sama Allah. Cakap. Ya Allah, tas gue kemana ya? Tas si Patu. Weh, Patu. Ini tas kamu bukan? Bener nih tas gue. Alhamdulillah. Tapi kok bisa ada di elu sih? Asep, tadi nemu di situ tuh. Ah, bohong lu, Sep. Orang tadi gue kagak lihat di situ. Enak aja. Mana teh nuduh Asep sembarangan? Ya Allah, bando peninggalan emak gue mana? Asep tentu tahu. Lu kagak usah bohong, Sep. Ini bando tuh peninggalan emak gue. Kabur. Ingat ya, Sep. Bapak lu boleh maling, tapi lu jangan. Astagfirullahaladzim. Gue kagak nyangka, Sep. Kok sampai segitunya ya si Patu? Padahal kan Asep nemuin tas itu, bukan ngambil. Asep tuh jadi bingung, oi. Sudah cukup kita latihannya. Kita harus bisa mengambil Fatu. Iya, Jason. Saya akan ikuti semua mau kamu. Tapi, apa tujuannya? Oh, untuk menghancurkan si Putri. Kalau kita mengambil Fatu, Tim Putri akan kalah di final nanti. Vertams, kenapa kamu orang ikutin A ketawa? Sorry lah, lucu sangat. Okay. Oh ya, Paul dan Lee mana? Lama sekali. Kemana mereka berdua tu? Syafi, ini anak berdua telat, jadi harus dikasih pelajaran. Iya, Jason. Kalian berdua, diri ke situ. Iya.
apaan sih? Aduh, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Maaf ya, Pak RW. Wendy, lihat-lihat dong. Saya ini mau ke masjid. Jadi bawa sampah deh. Nggak ada yang bau. Perasaan aja kalian. Halo, ngomong dekat-dekat, Indra. Waalaikumsalam. Mamat. Ini kenapa jadi pada ngobrol begini sih? Bukannya langsung sholat. Yaudah, Cang Indra, ayo buruan deh jadi imam. Bang Mamat aja, yang lebih tua jadi imam. Iya, benar sih. Tapi ada lagi yang lebih tua. Monggo, Pak RW. Kalau urusan pemerintahan, jalan aneh. Tapi kalau urusan agama, ente aja dah. Yaudah, ayo dah, kita sholat dah. Ya. Pegang kuat-kuat. Biar aku bidik pula tu. Kalau pemimpinnya mau ikut sholat jamaah di masjid, apalagi akur sama sesepuh kampungnya. Jelas dong, kita ini mesti kudu akur. Sebentar lagi kan, saya bakal jadi saudara sama Hendra. Masya Allah. Rek, ngomong-ngomong buat apa? Mau mandi Pak RW ya? Coba ciumin ya Pak RW, Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Salam. Makasih ya Wen, udah nolongin Putri. Iya Ciput, sama-sama. Itu kan emang udah kewajibannya Wendy sebagai saudaranya Ciput, ya kan? Iya. Capek apa begitu terus? Capek sih capek Ciput. Tapi sepatu ini nih yang mesti ngajakin Wendy jalan terus. Hah? Sepat deh. Waduh. Wen, tolongin anak itu yuk. Saatnya super Wendy beraksi. Wendy, go! Wendy, tunggu!
Si Puce kapan ya bisa nerima Inyong? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Abi, Pucek, Mas. Pucek. Pucek sama Abi mau makan sekalian apa ke priwek ya? Boleh deh. Masakin ya. Kita makan di sini aja. Pucek sekalian ya, sayang ya. Pucek gak lapar. Mas, kayak ke priwek Pucek kayak kayak baik, Mas. Udah, yang sabar aja. Ntar juga kalau lapar dia pasti balik kok. Ya udah, Nyo masuk dulu ya, bikin makanan. Iya, Cing. Nah, makan dulu ya. Bang Zaki. Sorry, Mama, ladies of on saya. Bang Zaki kalau Tira melatih A punya tim, terima tanggungannya. Hei, Bang Zaki. Kenapa Bang Zaki ngelamun? Enggak apa-apa. Yaudah, Bang Zaki latih ya. Tapi Jason, ngomong-ngomong tuh siapa ya? Ha. Itu Syafi. Sahabat A dari Malaysia. Nama saya Syafi, Pak Cik. From Malaysia. Panci. Ayah kagak bawa panci. Maksud saya Pak Cik. Uncle, Om. Oh, yes. Di Malaysia panci itu om. Iya. Berarti orang Malaysia? Iya. Salam ya buat Upin Ipin. Kenal nggak? Kebetulan dia tuh tetangga saya. Tetangga Upin Ipin? Iya. Ya udah deh, kalau gitu kita lanjut latihannya ya. Iya. Waduh, gimana ya cara nurunin kucing ya? Eh, ada apa nih kumpul-kumpul, ha? Udah kayak cucian kotor. Pak RW, no ada kucing. Kasian di atas, nggak bisa turun. Kucing? Biarin aja. Emaknya aja kakak nyariin. Astagfirullahaladzim. Pak RW kan pejabat. Harusnya punya hati dikit. Itu dia di atas kasihan kelaparan. Ntar rakyat kelaparan, Pak RW diemin aja lagi. Ini kan orang kalau yang itu kucing. Sama aja, Pak RW. Sama-sama makhluk hidup. Jadi siapa nih yang bakal untuk kucing sedang menderita? Iya, siapa yang mau nolongin kira-kira? Tinggi banget lagi, Pak. Assalamualaikum. Waduh, mana orang-orangnya? Waalaikumsalam. Pandi. Bang Tomat, ngapain sih ngagetin Wendy? Weh, nama gue Mamat. Ya gak apa-apa dong, Tomat kan namanya keren. Persis lagi, udah bundar, merah. Kalau manggil orang jangan sembarangan. Masa Tomat, toge. Pikun. Bang, ada apa sih nih rame-rame?